Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari melantik Bunda PAUD Kota Tanjung Pinang. Pelantikan digelar di halaman Gedung Mall Pelayanan Publik pada Jumat pagi. Bunda PAUD Kota Tanjung Pinang kini dijabat oleh Rani Gusti Puspasari. Dalam acara yang dikemas bersamaan dengan pasar murah serta penjualan bahan kebutuhan pokok terutama ibu rumah tangga dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Barang yang dijual seperti beras yang sudah dikemas seberat 5 kg, dijual dengan harga Rp53.000. Dalam acara tersebut hadir penjabat wali kota Tanjung Pinang Hasan, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah sekota Tanjung Pinang, serta Forkopimda kota Tanjung Pinang, dan para guru PAUD yang mendampingi anak didiknya. Dalam kesempatan itu, Dewi Ansar juga menyerahkan bantuan kepada beberapa perwakilan yang berhak menerimanya dan menyematkan selendang bagi Bunda PAUD Kota Tanjung Pinang. Kegiatan hari ini pertama adalah ketemu kader. Ya, kita ini menyamakan dalam langkah kita lah dalam melaksanakan peran kita sebagai pengurus PKK, kader PKK, yang mana kita adalah merupakan mitra pemerintah, ya. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang juga sudah digariskan di tingkat nasional bahwa PKK itu punya 10 program pokok PKK yang tentu disinergikan dengan program visi-misi kepala daerah. Nah, jadi harapan kami tentu kita bisa bersama-sama pemerintah dalam melaksanakan khususnya untuk adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Ya, dengan berbagai macam program tentunya adanya untuk peningkatan derajat kesehatan, yaitu yang mana sekarang ini kita akan terus menekan angka stunting, ya, agar di Kepri juga tidak akan bertambah lagi stunting. Ya, kemudian dengan beberapa pelatihan-pelatihan, sehingga tentunya ini merupakan suatu usaha juga untuk meningkatkan SDM daripada kader PKK itu sendiri dalam melaksanakan program-program yang mereka berperan di keluarga-keluarga yang berada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Dewi, dengan dilantiknya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Pinang dan Bunda PAUD, maka program-program yang akan disejalankan dengan program pemerintah Provinsi Kepri. Selain itu, pada intinya PKK Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota akan mendukung program pemerintah. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang.